aku akan mereview sebuah alat yaitu vacuum cleaner untuk karpet yang dilengkapi dengan sinar UV untuk membersihkan kutu dan juga tungau ya. Dan ini aku baru saja membersihkan sofa dan kasur, lumayan berdebu ya. Dan ini hasilnya, aku ada filternya, ini tampak kotor ya. Lalu juga ada kompartemen yang lain, yaitu kita bisa melihat debunya ya. Ini adalah hasil sedotan debunya dan luar biasa kotornya seperti ini. Padahal itu kasur dan sofa di dalam rumah, walaupun kelihatannya bersih, ternyata setelah disedot pakai vacuum cleaner ini hasilnya seperti ini. Dan aku sekarang mau coba ke karpet yang belum pernah aku cuci dari aku beli, karena memang masih baru sebenarnya, tapi sudah cukup lama aku gunakan. Biasanya hanya aku bersihkan pakai sapu lidi ya, aku tepuk-tepuk, dan aku akan coba bersihkan pakai ini. Apakah benar karpet ini akan menjadi bersih, bebas tungau, kutu ya? Kalau itu memang tidak terlihat sih, tapi karena alat ini dilengkapi dengan sinar ultraviolet, aku yakin ini memang berfungsi dengan baik ya. Dan ini aku bersihkan karpetnya. Memang di sini kebanyakan kotoran yang terlihat jelas adalah debu ya. Dan ini udah kelihatan kan, teman-teman bisa lihat sekilas setelah aku vakum kira-kira 15 menitan. Dan filternya sudah sangat kotor, padahal tadi baru saja aku bersihkan ya. Dan ini cara penggunaannya mudah banget. Satu kali tekan tombol untuk menghidupkan, kemudian kalau ditekan sekali lagi adalah kecepatan penuh ya, atau sedot dengan kekuatan maksimal. Dan ini aku pakai maksimal karena menurut aku sudah kotor sekali karpetnya. Dan lihat tuh, kotor sekali teman-teman. Aku kurang paham ya, ini bisa menyedot remahan-remahan atau tidak. Makanya ini hasilnya. Ini dia hasil dari aku membersihkan karpet. Aku ambil filternya, kotor sekali. Ini sepertinya bisa dicuci ya. Dan juga ada cadangannya dari aku beli, ada 2 buah. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Wow, luar biasa kotor karpetnya. Dan ada juga beberapa remahan seperti remahan-remahan kecil dan nanti juga bisa kesedot ya. Tapi ini tidak bisa ya untuk menyedot hal-hal yang besar, barang-barang yang seperti besi atau apa itu, karena dapat membahayakan mesin. Dan ini di hasilnya sangat memuaskan bukan? Daya hisapnya sangat tinggi dan aku sangat merekomendasikan vacuum cleaner ini untuk teman-teman yang hobi bersih-bersih, karena selain kekuatannya bagus untuk membersih debu, ini juga memiliki kekuatan untuk membersihkan kutu dan tungau. Terima kasih.